Wabarakatuh. Jumpa lagi di Abah Munir Channel. Untuk kesempatan kali ini masih di seputaran sound system, tapi kali ini lagi membahas sound system yang ada di truk miniatur ini. Mas Kimin juga Mas Yuli sebagai teknisi untuk memasang sound baru ini memakai 10N untuk subwoofer. Itu ada gelungan tapo Twitter gelungan malah. Itu ada Twitter yang biasa mengcover untuk hack murah, Bos. Cuma 10.000 bisa icik-iciknya. Untuk speakernya iki kisaran 150.000. Wis nyenengno ati. Untuk box ini model acak ini, entah model apa, belum ada di Google atau di skema YouTube. Ini belum ada. Baru kali ini kita membuat rekor-rekor dan neko-neko ini. Ini subwoofernya memakai 10N. Wah, tak bilang subwoofer, bukan subwoofer, tapi speaker full ring. Ini ki, jeng ini produk apa ya Dan? Produk abal-abal. Lo untuk ini yang speaker yang subwoofer ini nah malah dipakai untuk mid nih. Angger sing daunnya matuntung ini kan subwoofer jari ini. Ini adalah sound system yang dipakai untuk miniatur. Yang selama ini untuk YouTube saya membahas tentang sound system beneran, inti ini sound system miniatur. Ini adalah tampak box dari samping. Maaf ada iklan. Ini adalah truk miniatur dari Najwa. Ini sebagai pemasang dan pembuat adalah Mas Kimin. Berhubung ini musim krisis atau krisis Corona, ini yang sebetulnya Mas Kimin ini pembuat jok variasi yang di depan pasar ngablak ini areh profesi jadi karoseri, bisa membuat truk variasi ini. Ini karya Mas Kimin mulai dari pembuatan Mas Eko, tapi viralnya namanya Mas Kimin. Tidak band-band bro, loh kok bahasa tidak band-band yuk. Ini adalah power yang dipakai adalah DHD silver berkekuatan maksimal 2500 watt PMPO, bukan RMS. Kalau RMS mungkin buat ngangkat sound 18N sudah mampu. Ini 2500 power RMS. Oh layak nan sandal swalo lare sungguh ngene barang. Ngirit. Ngirit Pak, ngirit. Loh, wajah Mas Eko kelihatan nih. Biasa pembuat jok variasi dan segala macam sepeda motor atau mobil, bahkan jok kursi. Wah rusak yung ledak, rusak, rusak. Angel-angel rusak yung. Ini tampak depan ini adalah model truk Giga. Ini diminimalis menjadi ukuran 1:10 mungkin, 1:10 ini jadi 1 ukuran asli dan 10 ukuran miniaturnya. Ini cukup lumayan. Untuk aki memakai aki kering. Aki kering 18 ampere dan 10 ampere, jadi jumlahnya 18 ampere.
tampak di kejauhan ada juga miniatur. Oh iya, kejauhan ada miniatur merah putih. Nanti juga saya review untuk episode berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe agar bisa mengikuti dan mengetahui perkembangan kami. Ini proses pemasangan. Ini untuk acara kopdar nanti malam. Sudah ditata seperti ini. Lagi telur dulu. Apa pralon? Jadi lagi golang ya. Ya agar muatannya rakyat pralon gak apa-apa. Iki joke ori pora iki. Ora ori patok bedol. Wah, iki menyalahi aturan, Lur. Tukang jok iki malah joke ora ngene mas ge triplek iki. Tapi lumayan rapi. Biasanya dia membuat jok untuk miniatur juga bisa. Seperti punya Arya Buana juga jok asli. Juga empuk mengandung busa dan kayu. Juga buatan Mas Kimin yang alamannya di Mlebet RT1 RW3. Atau bisa ditemui di depan Pasar Ngablak di variasi jok. Ini sudah mulai memasang. Jangan sampai terbalik. Yang hijau plus ya Mas ya. Biru plus. Agar fasenya benar, yang biru plus itu untuk speaker woofer 10 in, dan selanjutnya pemasangan kabel untuk mid. Ora usah dipotong dawa dak lah yo. Proses pemasangan untuk kopdar nanti malam di Mleber. Tampak depan speakernya memakai 8N untuk mid, tapi ini berkarakter woofer sebetulnya speaker ini, tapi dipakai untuk mid. Dan yang bawah ini box subwoofer dikasih speaker full ring. Seharusnya yang 10 ini di bawah berkarakter seperti atas dan yang atas berkarakter seperti bawah, menurut rekan-rekan yang benar katanya. Karena ini berdasarkan otak atik mato, ini sudah cukup bagus dan lumayan. Oke, begitu saja dari Abah Hunter Channel. Nanti jumpa lagi di acara penjajalan atau cek soundnya. Penasaran? Subscribe, like, dan komen di channel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses cek sound.
DJ Arnold.